Ya kalau emang lu percaya sama dia, lu gak usah minta bantuan sama kita. Kelar. Apa udah san gitu? Karena dia gak bisa Krista. Oke, kenalin. Ini gua Bobo. Kita dari tim Kata Kampus Resepi. Ini ada banyak kamera. Oke, ini Susan Sameh. Oke. Oke, ini gua kasih tahu sama lu, dia minta bantuan sama tim Kata Kampus. Dan kebetulan gua ada di sini gitu. Dia pengen ngomong sesuatu sama lu. Sini. Di sini aja. Dan akhirnya di sini Novinya pun agak sedikit kebingungan, tapi dia coba untuk mendengarkan semua penjelasan dari Rista, guys. Kenapa sih? Kamu kenapa? Kan janjian gitu. Batal, aku pikir kamu kenapa-napa. Jadi aku kesini. Ya aku mau minta maaf dulu sebelumnya sama kamu, Nov. Minta maaf buat apa ya? Ngapain juga pakai kayak beginian? Iya, emang aku yang undang semuanya ini tim Katakan Putus. Aku minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Maafin atas dasar apa ya, Kak? Minta maaf ya, Nov. Sebenarnya aku ada hubungan sama si Andi. Sebenarnya aku udah jalan sama Andi 3 bulan ini, Nov. Sedih, kecewa, marah, semua campur aduk, dan akhirnya di sini Novi pun bilang sama Rista, kamu akan aku maafin asal kamu mau putusin Andi sekarang juga. Di hadapan aku bisa enggak? Dia langsung pergi ninggalin kita semua di sana, dan Rista masih mencoba untuk mengejar Novi. Gua nahan Rista. Oh no. Tak putusin Andi sekarang juga. Ini pacar aku, tolong mikir dong. Di sini Novinya pun langsung pergi karena gimana pun juga dia benar-benar kecewa banget gitu. Oh no. Udah, tar, aja ngobrol. Lu mau gak ngelakuin apa yang diminta Novi tadi? Lu gak mau mutusin Andi? Kamu bakalan mutusin Andi kan? Iya kan? Enggak, ini gue jujur. Ini gue nanya benar-benar serius loh.
Kalau emang lu mau untuk memperbaiki kesalahan lu putusin nanti. Mau atau enggak? Siap kan? Siap. Iya, bagus. Apa iya apa? Jawab. Ini aku mau ngomong terus. Lu harus ngomong itu. Lu memang harus ngelakuin itu. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk menenangkan Lisa dulu di sana dan akhirnya kita dari tim mata kampus langsung balik lagi ke hotel tempat kita menginap untuk kita akan meeting terhadap momen putus seperti apa yang akan kita lakukan. Yuk, kumpulin semua tim yuk. Yuk. Tim udah kumpulin semua. Dadah. Itu kayaknya. Oke, gengs, dan kita pun sekarang udah ada di hotel kita dan dari situ kita ketemu dengan manajer hotel tempat kita menginap dan gue langsung minta izin sama dia, kita akan melakukan meeting di lobi hotel tersebut dan wow, manajer hotelnya nice banget. Good, I like it. Oke, okay. Ya, ini gue langsung aja ya. Ini kan kita emang udah dapat izin tadi. Oke, okay. Gue udah intai tadi, Jim. Dan tadi kita udah coba untuk konfirmasi juga sama Jim gitu loh. Maksudnya di sini emang apa yang akan kita lakuin sekarang gitu loh. Karena ya dia tadi meskipun sedikit terpaksa udah ngasih tahu sama kita, dia akan mutusin hubungannya sama si Andik gitu loh kan. Nah, momen putusnya ini seperti apa gitu. Iya. Yang ngikutin cowok yang tadi siapa ya? Said. Tapi di sini gua ingat ada tim yang ngikutin Andik dan Said pun akhirnya datang ke lobi itu dan Said memberikan sebuah bukti sama kita yang menguatkan kita kalau Andik emang patut untuk dikasih pelajaran. Terus dia kemana tadi? Ya, katanya dia mau dapat ibu juga belum lihat sih. Jadi itu tadi ngikutin apa aja? Ya, macam-macam dia tadi ada. Ini sama teman-temannya. Iya. Ada sedikit masalah lah. Cuman udah bisa diatasi. Gampang lah. Sekarang nih gimana nih? Mau kemana lagi ntar lagi? Selamat siang, Mas. Iya. Yeah, boleh tanya enggak? Boleh. Mas, tahu alamat ini enggak di mana? Coba sini. Ini sih bener alamatnya di sini. Tapi gini. Di sini rawan loh, Mbak. Rawan serius? Iya, Mas. Iya. Gimana ya? Ya jangan sendirian deh kalau cewek di sini. Tunggu di sini dulu aja. Gak apa, gabung aja sama kita. Asik-asik aja, singkat. Lu awas. Oke, beres. Ini jatuh, gimana? Ini ya, Bing. Oh iya, makasih. Namanya siapa emang ya, Bang? Namanya Eca. Aku Andi. Hah? Wah, gak bener nih. Jangankan cowok yang tadi. Yang sahabatan. Yang berdua, sahabatan dari lama. Udah digepet dong. Gini. Kalian tahu kan si Novi? Dia kan tajir tuh. Ya, yeah. Kaya tuh. Nah, tajir. Dia ini gampang banget keluar duitnya. Diporotin segala macem, gampang banget. Ya, meskipun wajahnya lebih biasa lah pokoknya, lebih cantikan Vista. Tapi ya gak masalah lah buat apa sih namanya, buat porot-porotan doang. Oke, ya udah. Wah, ini gak bener nih. Kenapa? Ini udah pasti. Oke, okay, yaudah. Enggak, lu tadi udah denger enggak? Lu coba denger. Oke. Okay. Gua ngeliat videonya ini dan gua bilang kasihan Risa sama Novi. Mereka masuk perangkapnya Andi. Gengs, akhirnya di sini kita emang menyiapkan sebuah momen yang mana kita pengen untuk memberikan pelajaran untuk Andi. Orang harus dikasih pelajaran. Dan di sini kita pun sudah mempersiapkan semuanya dan kita pun di sini udah punya surprise buat Andi. Kita dari tim Kata Komputus ada sebuah surprise untuk mereka bertiga gitu loh. Bener. Dan si Novi dan juga si klien kita juga nggak tahu gitu loh apa surprise yang akan kita kasih buat mereka. Iya. Tapi yang terpenting surprise yang akan kita kasih tahu ini akan ngebongkar semuanya gitu loh. Oke, Fatar, kamera standby di sana, Tar. Ini si cowoknya udah datang, Tar. Di sini. Oke. Kamu hari ini cantik banget deh. Gak usah basa-basi sih, kenapa sih? Iya, serius. Gak usah ngombal, Andi. Ngapain sih pakai ngombal segala? Gini deh, kamu kenapa? Kok tiba-tiba ngajakin aku di tempat yang romantis kayak gini? Pasti kangen ya sama aku. Biasa aja, gak usah ngomong kenapa. Ini orang modus banget gitu lah.
dia ngomongnya tuh emang lembut banget dan emang gampang untuk ngambil hatinya orang gitu loh. Dia pinter banget untuk dapetin gimana celahnya si Risa ini bisa nurut sama dia dan percaya dengan semua yang dia omongin buaya gitu. Buaya banget, buaya banget. Mu ini udah bener jelas-jelas kelihatan kalau dia ini buaya gitu, brengsek banget. Kamu kenapa sih? Ya kenapa, Ndi? Ya aku gak tahu. Kamu kenapa emangnya? Ya aku dari kemarin-kemarin nungguin kamu, nungguin janji kamu. Saya bentar. Aku gak tahu. Udah. Masa iya kamu lupa sih sama janji kamu sendiri? Janji yang mana gitu? Aku kayaknya berasa gak pernah punya janji deh. Kamu semua gak punya janji, Ndi. Iya. Gak punya janji kan kamu? Iya. Aku dari kemarin-kemarin nungguin lo ya. Oke, dia masih coba buat ngelak. Dan gak mau ngomongin ini semua sama Novi. Oke, Fatar, Novi standby di sana, Fatar. Yuk, standby, Fatar. Standby. Yuk, 3, 2, 1. Yuk, Novi keluar, Tar. Oke, Mau. Katanya kamu mau jelasin masalah hubungan kita ini sama si Novi? Masalah yang itu. Gini, dengerin aku. Kayaknya aku juga butuh waktu buat soal itu. Waktu lagi. Sampai kapan waktunya itu, Ndi? Ya, pasti ntar aku omongin, pasti aku selesaiin. Udahlah. Mending kamu katain aja sekarang. Malah ya harus sekarang. Gak mungkin lah kamu. Ya udah jujur aja tuh, udah ada Novi di belakang kamu. Hey, Be.